Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat roti goreng lumer yang garing dan lembut, pastinya sangat mantap surantap. Oke, di sini saya sudah siapkan bahan utamanya, ada 200 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai cakra kembar ya. Step pertama, bahan-bahannya kita uleni ya, bisa manual pakai tangan, bisa juga mixer atau blender ya buat menguleninya. Di sini saya mau pakai chopper, jadi untuk caranya bebas, pakai manual juga bagus. Jadi kita masukkan tepung terigunya ke dalam chopper, kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir, dan kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau Fermipan. Kita masukkan ini 1 kuning telur. Lalu kita tambahkan 120 ml air es. Di sini saya ada esnya juga ya. Belum layur. Kalau udah setengah kalis, kita masukkan 1 sendok teh, 1 sendok makan margarin ya. 1 sendok makan margarin atau mentega. Lalu kita uleni lagi sampai kalis. Sekarang kita keluarkan dari chopper ya. Jadi untuk tekstur adonannya harus benar-benar ini ya, kenyal atau benar-benar kalis seperti ini. Ini sangat lentur, kenyal dan juga elastis ya. Ini udah oke adonannya. Kalau adonannya sedikit lengket, tangannya bisa diolesi dengan minyak sedikit ya. Sekarang adonannya kita panjangkan. Lalu kita potong ya. Jadi di sini saya bagi jadi 10 bagian ya. Dan sekarang adonannya kita bulat-bulat ya. Oke, ini udah semua ya. Udah siap kita isi. Jadi di sini saya sudah siapkan ya, ini coklat batang yang sudah saya iris-iris. Untuk banyaknya dikira-kira aja ya. Kita ambil lagi satu. Kita pipihkan. Ambil coklat batang secukupnya. Nah, tutup. Oke, nggak dibulatin juga apa-apa, udah cukup kayak gini ya. Kita lakukan semuanya sampai adonan habis. Oke, kalau udah semua ini ya, udah diisi coklat. Sekarang kita simpan dulu selama 30 menit. Saya tutup dengan kain bersih ya, biar nggak keangin-angin. Kita simpan aja. Ini setelah disimpan 30 menit, udah agak mengembang rotinya ya. Ini ada yang nempel. Pisahkan. Sekarang kita siapkan tepung roti secukupnya. Dan siapkan juga ini putih telur ya, yang tadi kuningnya kita pakai. Ini cukup ada 1 butir aja ya. Kita kocok-kocok. Kita langsung aja ya, rotinya kita balur, anclomin ke dalam putih telur, lalu kita balur dengan tepung roti. Lalu kita masukkan ke dalam putih telur. Kita pakai tangan aja ya, susah kalau nggak pakai tangan. Kita anclomin ya, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam tepung roti. Kita balur-balur ya. Kalau sudah, kita pisahkan, dibagi terpisah. Oke, ini udah dapat 5 ya. Sekarang kita goreng aja dituntut. Di sini saya sudah siapkan ya, katel atau penggorengannya diisi dengan minyak. Ini udah panas, sekarang kita goreng rotinya. Untuk menggoreng rotinya jangan dibolak-balik ya, cukup 1 kali balikan aja. Nanti kalau udah kering bawahnya kita balik. Kalau udah kering kita balik ya rotinya.
Udah garing bawahnya, kita balik. Oke, ini udah garing ya. Kita angkat rotinya. Ini kita tiriskan ya, kita goreng sisanya yang belum digoreng. Ini dia roti gorengnya sudah matang ya, sudah saya goreng semua. Jadi 10 piece ya. Aromanya sangat harum sekali, sini harum dari roti goreng. Oke, jangan tunggu lama-lama. Sekarang kita langsung icip-icip. Kita ambil satu ya. Sangat munuo ya, ngembang banget rotinya, besar-besar jadinya. Mari makan. Oh, ini tekstur rotinya ini lembut banget, super lembut, enak banget ya, dan luarnya garing. Ini benar-benar lembut. Wow. Pas masuk mulut itu langsung meleleh, melting di dalam mulut ya, coklat sama roti yang lembutnya. Jadi luarnya garing, crunchy-crunchy, dalamnya sangat lembut sekali. Sangat rekomendasi, pastinya ini sangat enak, surenak. Jadi tidak ada salahnya untuk dicoba. Bahan-bahannya sangat simpel dan mudah untuk didapat ya, dan juga cara bikinnya tidak begitu sulit. Pokoknya sangat rekomendasi. Oke kawan, untuk video roti goreng lumernya sampai di sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.